Halo, kembali lagi di channel gue ya. Dan kita bermain game Avatar World. Oke teman-teman, di video kali ini ada tambahan update baru ya teman-teman ya, untuk Avatar World Official. Di sini aku lihatnya di TikTok Avatar World Official ya, tapi kayaknya akun kedua atau gimana gitu ya. Dan juga ada beberapa konten kreator yang sudah terkenal di TikTok ataupun di YouTube itu sudah membahas tentang update ini. Makanya aku juga mau pengen bahas, dan aku juga pengen kasih tahu kapan kira-kira update-nya dan ini beneran nggak kayaknya ya. Oke, yang pertama-tama di sini teman-teman ya, aku udah dapet trailernya dan aku lihat di situ ya bahwa lantai 2 akan segera update dan isinya itu adalah perlengkapan bayi ya teman-teman ya. Oke, di sini kita baca dulu aja ya captionnya. Di sini captionnya bahasa Inggrisnya itu adalah floor 2 coming soon. Ada emot senang sama ada ini ya, kayak toa-toa gitu ya. Terus kalau bahasa Indonesianya itu floor 2 segera hadir. Nah itu ya temennya, hashtag Avatar World Game, hashtag Avatar World Game juga, hashtag Pazu Game, dan hashtag new video. Nah ini kayaknya hashtagnya ada yang kurang nih kayaknya. Oke, yang pertama-tama nanti di trailer itu teman-teman itu dilihatkan ada sebuah lift ya, kayaknya ini di lantai berapa gitu ya, tulisannya sih lantai 2 ya temennya, tapi sebenarnya di bagian ini tuh ya lantai 2 sebenarnya ya, tapi nggak tahu kenapa ya, it's okay lah, kita ikutin aja ya trailernya. Nanti kita akan ada lift ya, terus nanti lift itu kebuka. Nah isinya itu ada maskot dari furniture shop ya, maskot furniture shop. Terus kita sudah dikasih kisi-kisi tuh. Nah ternyata di situ ada gambar tempat tidur bayi sama tempat mainan bayi, terus juga ada sofa dan juga ada lemari-lemari gitu ya. Nah terus ternyata ruangannya itu nanti ruangan tempat bayi ya namanya, tempat bayi gitu, yang kayak ruangan di depan kasirku ini. Nah yang di depan kasirku ini kayak gini bentukannya, cuma nanti ada gambar kempeng gitu di atas tempat kita masuk ya, ada gambar kempeng atau menandakan simbol bayi. Terus ada gambar juga yang menandakan karakter bayi gitu dari ikonnya furniture shop itu, dikasih kempeng gitu ya di mulutnya ya, kalian bisa lihat ya yang warna putih itu. Nah terus nextnya lagi di dalam situ ya, kurang lebih tempatnya ini ya, kurang lebih tuh tempatnya tuh sama kayak yang di sini ya, jadi kayak ada rak-rak gitu ya, ada rak-rak, nanti ada tempat untuk keranjang bayi, tempat tidur bayi ya, terus juga mainan-mainan bayi nanti di dalam ruangan itu ya, dan kita bisa ambil-ambilin dengan cara kayak kemarin, jadi kita bawa taruh barangnya di karakter kita atau kita dorong-dorong pakai ini troli. Nah itu bisa ya teman-teman ya. Oke sih, keren ya teman-teman ya, ini mantep banget. Dan terus nanti nextnya ada tulisan, ada gambar ya, ada gambar gitu, next update floor 2. Nah ini ya teman-teman ya, ini kok jadi floor 2 ya, harusnya floor 3 atau floor 1 ya harusnya ya, tapi it's okay nggak apa-apa, di sini tulisannya floor 2, yang penting ada update, tambahan update di furniture shop ini teman-teman ya. Dan ini resmi nggak bang? Resmi ya kayaknya, ini yang bener nih kayaknya nih, ini next update Avatar World yang bener-bener tuh yang ini kayaknya ya. Kalau yang kemarin-kemarin sudah aku bahas itu kan aku udah jelasin juga ya, buat teman-teman yang belum nonton videonya silahkan aja tonton dulu ya biar nggak salah paham ya. Nah kemungkinan sih update-nya nanti ini ya teman-teman ya, untuk Avatar World di furniture shop ya, jadi ditambahkan itu di furniture shop ya, aku kira di tempat baru karena aku udah bikin prediksi di tempat baru, ternyata dia nambahinnya di furniture shop. Nah jadi di furniture shop nanti akan kebuka ruangan lagi ya teman-teman ya, akan kebuka ruangan lagi. Tapi kalau di gambar tadi kita lihat lift ya teman-teman ya, kalau misalnya lift berarti lift itu di sebelah sini ya kalau nggak salah ya, di lantai 1 kan. Oh ini lantai berapa nih, lantai 2 ini ya, berarti lift itu di sini ya berarti ya teman-teman ya. Nah kemungkinan kita lewat sini kayaknya nanti ya, kemungkinan ya, kemungkinan kita lewat sini kayaknya, tapi nggak tahu nih bener atau enggaknya, kita tunggu aja nanti next update-nya ya teman-teman ya. Ini sih nggak biasa ya spoilernya di hari Kamis, biasanya tuh spoiler tuh kalau nggak hari Senin hari Selasa, biasanya gitu ya teman-teman, kalau nggak Senin Selasa baru nanti update-nya di hari Kamis ya kan, atau nggak hari Jumat. Nah ini mungkin telat ya Avatar World ngasihnya, mungkin trailernya udah dibuat ya, tapi dia baru ngasihnya di hari sekarang, di hari Kamis tanggal 18 April ya kan, ini hari Kamis kan.
Ya, hari Kamis. Jadi untuk update-nya teman-teman mungkin ini ya, apa bisa standby sambil ngeliat-ngeliat aja di Play Store atau di iOS Store ya. Jadi feelingku update-nya tuh kayaknya minggu ini, teman-teman ya. Kalau misalnya nggak hari ini, mungkin Jumat. Nah, kisaran itu karena biasanya trailer-trailer sneak peek kayak gini itu dihadirkan sama tim Avatar World itu di hari ini ya, di hari Senin atau enggak Selasa. Cuman entah kenapa sekarang kok dia menghadirkannya kayaknya telat yang ngasih taunya ya, kayaknya telat ngasih taunya. Jadi kemungkinan sih update-nya bisa minggu ini. Jadi teman-teman bisa cek-cek aja. Pokoknya antara dua ya. Kamis hari ini atau Jumat atau Sabtu, pokoknya sekitaran itu. Kalau misalnya tiga itu nggak ada update, ya kemungkinan minggu depannya kayak gitu. Karena ini sudah tulisannya next update nih ya, next update nih. Ini apa, tidak ada tulisan coming soon lagi, tapi tulisan next update, update berikutnya. Okay ya teman-teman ya. Jadi kemungkinan ya kalau kalian gabut sambil lihat-lihat aja di Play Store ya. Siapa tahu nanti hari ini bisa update, bisa aja sore, bisa aja malam ya, bisa aja. Makanya kemungkinan ada banyak nih ya. Tapi standby aja lah ya teman-teman ya. Sambil lihat-lihatin aja, kalau misalnya kalian sibuk ya nggak usah gitu ya. Biarkan aja teman-teman kalian yang ngecek nanti ya. Atau nanti para kreator-kreator Avatar World yang lainnya yang nanti update. Biasanya tuh ada tuh mereka tuh update ya. Pokoknya nanti aku juga sambil cek-cek lah di Play Store ya, di Android ya, karena aku pakai Android. Tapi kalau teman-teman yang pengguna iPhone, silakan aja cek di iOS Store nanti ya. Entah sore, entah malam hari ini, atau mungkin besoknya, atau mungkin hari Sabtu. Kemungkinan sih update-nya hari ini, kemungkinan ya teman-teman ya. Kemungkinan, ini menurut pendapatku. Kalau misalnya nggak update ya berarti minggu depannya lagi. Aku bersyukur ya teman-teman bahwa tim Avatar World itu masih ada update. Kukira gamenya udah nggak update lagi, aku takutnya ya, karena TikTok-nya udah keblokir ya. Tapi ini informasinya valid nggak bang? Iya valid ya teman-teman ya. Ini banyak kreator-kreator di TikTok juga, di YouTube juga ada yang menghasilkan konten ini, update ini ya. Jadi semoga aja ini benar ya, dan kita bisa nikmatin update-nya. Ingat ya, Avatar World ini gratis. Jadi kalian tinggal masuk aja ke Furniture Shop, nanti kita dikasih tunjuk deh mana yang barunya, kita bisa lihat dan kita langsung cek. Itu adalah lantai 2, floor 2 dan perlengkapan bayi. Ya, nanti fokusnya ke bayi itu. Jadi buat teman-teman yang hobi ini ya, baju-baju bayi atau mungkin perlengkapan bayi, nah ini nih, ini saatnya kalian bersinar. Nanti kalian ambil-ambil barangnya, kalian taruh di Mansion Housemaker ya. Nah, kalian dekor-dekor lagi tuh. Dah. Ya, oke teman-teman ya. Jadi siapkan satu khusus ruangan untuk tempat bayi. Nanti itu banyak banget tuh, ada ruang apa namanya, dekorasi-dekorasi bayi-bayi gitu ya. Jadi teman-teman yang mungkin memiliki kreativitas bisa langsung laksanakan kreativitasnya di situ ya. Oke teman-teman, mungkin segini aja videonya. Kalau ada teman-teman komentar silahkan di komentar, dan kalau suka videonya jangan lupa klik like, share dan subscribe. Terima kasih.